teman-teman, monggo nilai sendiri Mbah Brahma tersebut. Nilai sendiri. Apakah ODGJ, apakah orang terlantar, apakah apa, saya enggak mau memvonis duluan. Monggo nilai sendiri, ya. Kita lanjut, hujan-hujan kita ngopi, Mbah, membahas. Oke, udah rapil. Ini dibuka, ya. Insya Allah dari barang yang halal. Keringet. Yo, dudut. Sukanya kretek, repil. Bah. Asli Cirebon. Asli Cirebon. Kenal, tapi bah. Asli kan gak bisa ake perkataan orang yang apa ya? Mengenai omongan-omongan jalan ke Sambi. Kenal ya. Bahasan benda kerap orang, Mbah? Ah iya. Kenal. Mbah Fanani dia yang kenal. Iya. Mbah Amal kenal orang, Mbah? Ya, durung ngendi ya. Hah? Ngendi? Umay aja. Orang kenal Mbah Amal. Mbah Fanani itu yang petapa di Dieng. Iya. Iya. Buyut Raden Maksub kenal. Mbah. Buyut Raden Maksub kenal. Durung. Buyut Raden Maksub Kebang kenal ora? Ya anak. Kenal. Iya. Buyut Raden Saleh Indramayu Sudi Mampir kenal. Iya. Kenal. Kyai Bajuri kenal. Kenal tuh. Apa Habib Lutfi kenal? Iya. Apa Habib Lutfi ning di Kuningan? Apa Habib Lutfi? Iya, Kuningan mana? Jalur Cirebon. Oh, jalur sing Cirebon. Iya. Tinggalnya ning Kuningan. Pekalongan. Kenal Buyut Raden Saleh. Beliau kenal Buyut Raden Maksub. Pragate je. Apa kali itu udah batal lagi. Dah. Panjenengan sudah berapa lama, Bang? Di sini. 3 bulan. Satu setengah. Berapa? 3 bulan satu setengah. 3 bulan setengah. Mbah, perasaannya ketemu kula pripun, Mbah? 2 minggu. Ora. Mbah, ketemu saya rasanya gimana? Ah iya. Hah? Panas. Potongan nih. Betimin. Mbah, ketemu saya rasanya gimana? Ya lara. Ulangi. Iya. Mbah ketemu saya rasanya gimana? Durung bahagia jelas. Durung bahagia. Ulangi. Mbah ketemu saya rasanya gimana? Rasanya durung bahagia aja. Pengen berbahagia kan jangan sendiri. Ulangi, Mbah rasanya ketemu saya gimana? Kurang bahagia. Kurang bahagia. Ya berarti orang nerima panjenengan. Ya kau prijen, aneh maning wong pinter kan prijen aja. Mbak ketemu saya rasanya gimana? Balik, durung bahagia. Pengen anak bahagia kan ke prijen. Nah, anak apa aja, macam-macam. Ate, minuman, rokok, kopi. Itu minum kopi. Bu, kopinya di bu. Kopinya. Lama nulis anak kopi bahagia. Apa? Celana, kaos, mangan, bahagia ora? Iya. Hah? Iya, bisa ngomong tuh apa dia? Ini kita bungkus. Nanti. Nanti. Nanti hari Jumat. Lagi kopi ya. Satu lagi ya nih. Satu lagi. Ini Mbak kopinya, Mbak. Oke, ceritanya aja dulu. Satu lagi, Bu. Apa, Mbak? Cara main adalah main perdagangan. Cara main permainan gambar. Kira diredoi, dijongai, direstui nih. Uang tuannya pendapatnya bagaimana?
Oh, alhamdulillah Mbah sampun direstui ini wong tua, Mbah. Iya. Nah, sampun wis direstui ini wong tua terus pripun? Kula langsung ya, pripun? Iya, perjalanan berbahagia kan enak, boleh bahagia. Bahkan Mbah. Jalan bahagia. Jalan bahagia. Kita harus jalan bahagia, teman-teman. Dengan cara apa jalan bahagia? Mangan, minum, kesanting apa aja. Motor, mobil, iku bahagia. Ya, iya. Masya Allah. Jadi pintunya kan ditutup. Rame deh. Kain deh. Jangan ditutup. Ya, ala resin kira-kira. Ki pentakon. Iki, Mbah. Bapak iki asli ndi, Pak? Asli ndi, Pak? Sinten, kula? Nggih. Magetan, Jawa Timur. Eh. Pak, iki wong Magetan, Pak. Asli Jawa Timur, cedake Ngawi kuwi. Iki Gunung Lawu. Yo, Magetan. Aku pernah nang Magetan kuwi. Kayak di tangan kakak. Didongani, Mbah, nggih. Mbah. Mbah. Bapak niki bapak supir lagi cari nafkah kanggo keluarga. Didongani yo. Soalnya aku iki digedeni, dibesarin sama bapak saya itu supir, Mbak. Makanya kalau saya melihat bapak-bapak supir yang sedang istirahat, saya keingetan orang tua. Jasa orang tua saya luar biasa. Jalan makan. Iya. Apa? Sholat. Sholat. Sholat ya, Pak. Kudu sholat. Jarene. Penyakit obat apa, Mbak? Penyakitnya, Mbak? Obatnya bodrek. Bodrek ya. Paramek. Terus apa meneh? Apa meneh? Ultraflu. Ultraflu ya, Pak. Iki beneran loh. Jalan makan. Jalan kan bab. Buat praket kan nantinya kan ano beli juga. Kopi, kopi Mbak. Kopi nih Mbak. Kopi nih ditarung, ditarung. Kopi nih. Lagi Mbak. Mantap. Ketemu saya gimana Mbak? Ketemu saya. Iya, durung bahagia. Kira bahagia aja kepricet. Durung bahagia. Iya. Ketemu saya belum bahagia. Domi saja. Pengen bahagianya harus gimana, Mbak? Minum kopi ya, anak Indomie. Oh, minum kopi? Terus? Iya, anak Indomie. Kayak makan Indomie, tak sampean? Iya. Bu, kami Indomie, Cepu. Kami Indomie, merebus. Masih kurang bahagia? Iya. Kalau dikasih Indomie masih kurang bahagia, berarti Mbak itu nggak kona'ah lah. Tanggalnya aja tanggal tira. Jalan bahagia, kesenangan. Kebahagiaan, turuti, perjalanan, turuti. Nikmat, indah. Di, Domina, bisa mau ketemu kula, ya, Mi? Kenan beli. Nah, ini kan di, jadi ini, ya. Ini harta karunnya, ini dibuat kampungnya itu. Harta karunnya? Mbak, pakaiannya dicuci sih, sirak bae, situ, Mbak. Kan, kata-kata kayak gitu. Oh, bilangnya? Sirak bae. Sira Basi Mbah. Mbah tuh asli Bendaker berarti, Mbah. Asli Karang Banten. Karang Banten, Karang Besi. Karang Banten, Karang Besi. Desanya desa Besi Cirebon. Besi ini Besi Cirebon. Desanya desa apa, Mbah? Desa Gemayu. Papan Bendaker iku Sunda, Mbah. Oh iya. Karang Kerangkeng Bendaker. Terus harta benda kan cuma konon lah. Mbak Brahma, Mbak Fanannya apa nih Mbak Brahma? Tali sedulure. Iya, kekurangan harta jecek je, kalah jecek. Nah, kalau Mbak almarhum Mbak Soleh? Mbak Soleh itu enggak. Apa? Kari jalan soada. Kanjeng Sunan. Ari Kiai Puad. Iya, persoalan Kiai. Mbak Mukoyim apa nih sampeyan, Mbak? Bangka, Wapak. Kuburannya ini, Mbak Mukoyim? Iya. Bener.
Mbah Mukoyim sudah enggak ada, wafat, kata beliau, benar. Mbah, Pak Karno masih hidup enggak, Mbah? Masih. Masih. Di mana tinggalnya, Mbah? Nganam di Manipal. Mbah, iki dunia wis tua ya, Mbah? Ya, wis tua. Terus? Tapi kemengen di barane, orang wis tua, kemengen di barane. Lari kan, ayo mati, tinggal dunia. Ya, alane kan. Enggak, ini dunia sudah tua. Jasad kan, iya. Ayo terpendam, lari apa kemat. Nah, tinggal kan arah, ini anak-anak di sini. Ya. Lari dua arah, ya mau hidup loh. Enggak, ini kan dunia katanya sudah tua. Iya. Nah, kita yang masih hidup harus gimana? Harus apa? Harus kerja. Terus? Kerja, semangat. Nah, persoalan, nah kan dikumbai kode. Nungkono, besok ini. Wah, pamit. Iya, Mat. Dekat enggak, Bang? Pokoknya kan duwe sapa-sapa aja. Iya, toko sapa. Kiamat dekat enggak? Kiamat dekat? Dekat kiamat, hati-hati. Kiamat dekat. Hati-hati ya, Mbah. Iya. Harus perbanyak apa, Mbah? Perbanyak donga. Perbanyak donga. Donganya gimana, Mbah? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yati sunnar pad donga kanggo sapa. Bin asal jalan apa? Dah. 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 Wiridan apa Mbah sing paling mantep, Mbah? Pengen apa? Pengen nah, ana hasil. Pengen suge. Pengen suge. Iki bedongane, Mbah. Supaya sugihe kita bermanfaat karo wong sejen, Mbah. Sugih beberapa apa macam-macam ya. Macame pakaian, macame soal makanan, macame motor, Pengen sugi hati. Ya, Mbah. Itu. Mbah. Hari tadi sedulur perjanjiannya. Mbah. Ya, ya. Mbah. Mana jane mana dia? Ular mana sampean? Iya. Mana? Ular nasabe sing siapa, Mbah? Nasabe sing sedha. Kudu dilakoni. Saya nanya nasab saya dari mana? Nasabnya apa tadi? Nasabe dari Isun, sang Isun ya. Ya iya. Ambekane Isun, ambekane kula. Kudu dilakoni nasabe. Benar. Namanya nasab itu apa yang dibilang Mbah? Mbah Brahma dilakoni ya. Diapani maning, Mbah, Indomie aku. Jare minta Indomie cukup, Mbah. Wis mangan cegah, saya ki minta Indomie. Ya. Insyaallah halal, Mbah. Dari teman-teman lope-lope, bapak-bapak, ibu-ibu yang baik-baik ya. Iya, ikhlas dengar itu. Ya habis berdoa ya, war. War. Ikhlas. Jadi menurut warga-warga sini, kalau rokoknya digeletakin seperti ini, geletak rokok, dia nggak bakal ngambil. Mbah Brahma nggak mau ngambil. Ya Pak ya? Jadi beliau punya adab, ya Pak ya? Nggak mau ya? Dilempar nggak mau? Gak kata uang? Iya. Kalau dilempar diginiin, dia nggak mau. Tapi kalau Mbah punten ngerokok, diterima. Dan beliau itu konon katanya di sini banyak bapak-bapak supir tiduran, rokok pating gletak, beliau nggak berani ngambil.
Itu luar biasa adabnya. Dari mana, Pak? Rokok, wedang. Itu enggak berani. Jadi beliau punya adab yang luar biasa. Kalau belum dikasih, dia enggak bakal ngambil. Ini pembelajaran kita, teman-teman. Sebenarnya pembelajaran buat kita. Jangan celamitan, buktinya. Jangan main karpet dewek lah, ya. Ini pelajaran buat kita semua. Jika belum kita ditawarin, jangan main ambil-ambil. Karena ini mencontohkan adab ke semua. Ya, Mbah. Mangan di warung, Mbah. Teman-teman, sekali lagi beliau konon katanya pejabat-pejabat, petinggi-petinggi pada datang ke beliau minta doanya mungkin. Kalau saya mungkin bisa jadi doanya beliau mujarab. Satu, beliau jauh dari dosa dan beliau mungkin derajatnya lebih tinggi dari kita. Itu aja, sudah cukup. Mangan ciwareng, Pak, ya. Sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih yang selalu mendoakan kami, nyupport kami, dan yang selalu setia menonton video kami. Terima kasih. Semoga berkat dan bermanfaat. Dan beliau mengaku masih saudaranya Mbah Fanani yang asli Cirebon, yang bertapa di Dieng. Mengaku seperti itu. Dan saya tidak bisa memvonis duluan, monggo tilai sendiri. Ya. Monggo. Monggo nilai sendiri. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Karena pesannya buyut, sepuh pini sepuh. Pesannya buyut, bahasa syarif hidayatullah, kisunan gunung jari Cirebon, pesannya ingsun titip tajuklan fakir. Berarti kita harus menjalankan hablu minallah dan hablu minanas, ya, Mbah. Benar? Iya. Hablu minallah. Bapak dakil. Mandakir, kenapa ini mandakir? Mandakir germayu. Mas apa? Mandakir. Stop dulu, dah dulu. Tiba-tiba beliau ngomong mandakir. Dan mandakir itu kakek saya. Almarhum kakek saya. Mandakir bin siapa, Mbah? Bin? Iya, bin Ahmad. Ahmad siapa, Mbah? Ahmad siapa? Bapak Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad Ambari. Mang Dakir itu almarhum kakek saya. Namanya Mudzakir, ya. Mudzakir bin? Iya. Bin siapa? Bin Ahmad. Ahmad siapa? Bapaknya. Ini ikhlas ridho di video. Iya. Itu benar. Anak mendakir kan. Oke, Mbah. Ya. Cukup begitu aja, Mbah, ya. Kita enggak usah panjang lebar, ya, Mbah, ya. Mbah baik-baik di sini, ya. Insyaallah saya suatu saat nanti sini sowan, ya. Cukup begitu aja, sahabat Lope-Lope. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia bermanfaat kepada orang lain. Terima kasih yang selalu mendoakan kami, nyupport kami, dan yang selalu setia menonton video kami. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat. Teman-teman, monggo tilai sendiri Mbah Brahma tersebut. Nilai sendiri. Apakah ODGJ, apakah orang terlantar, apakah apa, saya nggak mau memvonis duluan. Monggo nilai sendiri, ya. Nilai sendiri. Ya, Mbak. Kok nilai, ya? Udut dipai sebungkus wis, Indomie, kopi, pakaian, ya. Nilai sendiri. Monggo nilai. Nilai. Saya Amal Purwadinata, salam rahayu sugeng pangestu, mugi rewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ya, Mbak.